Halo. Salam sehat, salam olahraga. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat dan pasti selalu semangat. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana teknik dasar renang gaya kupu-kupu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Terus saksikan video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, teknik pengambilan napas. Ambil udara saat kepala di atas menggunakan mulut. Buang udara saat kepala berada di dalam air. Lakukan secara perlahan. 2. Teknik pelenturan pinggang. Fungsinya untuk elastiskan tulang punggung belakang. Lakukan gerakan ini sampai kamu merasa nyaman. Yang ketiga, teknik gerakan kaki. Lakukan gerakan seperti video, sampai Anda merasa terbiasa dan nyaman. Yang keempat, teknik gerakan meluncur. Lakukan gerakan meluncur. Dalam gerakan ini, pinggang Anda naik turun seperti lumba-lumba. Ya, lebih jelasnya kita lihat dari sisi samping. Sangat jelas. Yang kelima, teknik kombinasi gerakan kepala dan tangan. Caranya dengan meluruskan tangan dan menundukkan kepala seperti dalam video. Yang keenam, itu yang terakhir, kombinasi gerakan kameta. Kameta yaitu gerakan kaki, meluncur, dan tangan. Perhatikan video berikut dengan baik. Demikianlah video pembelajaran materi renang gaya kupu-kupu. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Salam olahraga.